sekarang ni, kalau kau orang tutup map, saya tutup map lah. Kau buka kan? Kau nampak tak dekat belah bawah kanan ni? Ada satu, dia bagi kita 6 digit, satu device yang dia bagi kita 6 digit. 045154, nampak tak? Nampak. Okey, cuba kau cari kotak tu ke mana? Tu kita punya mapping tu. Oh, kita punya mapping. 045. So, dia 045. Aku akan letak warna ungu. 045154. So kita ada kat sini. Kenapa tak kotak ungu tu? Ungu tak menarik lah. Mana tak menyelah. Ni kuning. Merah. Merah. Merah, merah. Tenang. Okey, tu. Kita kat situ. Lokasi kita dekat titik yang Fad bagi tu. Bila kau tutup map, Fad dah letak titik kan? Fadnya titik. Okey, tenang. Okey, kita betul-betul berdiri kat atas titik Fad tu. Betul tak? Betul. Okey, sekarang ni aku nak ajar korang macam mana kau nak kenal kedudukan kiri dan kanan kau. Rumah tu dekat mana, jarak dia berapa, persekitaran kau ni kau boleh kenal. Okay, contoh meh, kita pergi kat belah depan sikit ni. Sini. Jom ni. Kau nampak tak rumah tu? Ah, tu rumah depan. Okay. Nampak eh? Nampak. Okay, kalau daripada bearing aku, aku tengok bearing dia 63. Betul? Betul. So, sebabkan kita pakai third person, benda tu kadang-kadang tepat tak tepat lah, nasib lah. Tapi anggaran dia lebih kurang lah. Okay, aku 63, korang ada 66, 67, 70, macam tu lebih kurang lah. Betul? Okay, kalau kita tengok dekat kita punya shed tag ni, arah dia apa? Noise. Noise. Ah, arah dia noise. Okay, so rumah tu kita akan cakap, okay, rumah tu dekat arah noise, bearing 66. Kalau aku bearing 66. Okay, betul? Betul. Okay. Kau buka map kau balik, kau tarik shatek kau ni, kat shatek kau ni, eh shatek kau punya map tu ni, dekat yang bulat tu, kalau kau zoom tengah bulat tu ada satu bulat kecil. Dalam bulat kecil tu ada satu titik sebenarnya. Kalau kau kau nampak. Ada. Okay, titik tu kau letak betul-betul dekat atas. Alamak si, aku letak, aku ubah sikit effort punya ni. Aku bubuh warna yang menyelar sikit dot dia ni. Warna hijau. So dapat titik hijau aku dah. Ah. So kau letak titik yang dekat bulat ni, dekat map tool ni, betul-betul dekat titik hijau ni. Indihkan dia betul-betul. Okay, lepas tu gerakkan map tool kau ni di bearing yang kau dapat tadi. Aku dapat, kalau aku dapat 66. Kau gerakkan ke arah 66. Kalau aku dapat 66 lah, korang ikutlah. Boleh tengok kan dekat dalam dalam bulatan ni, dia ada 20, 40, 60, 80, nampak? 100 sampai 340, tu bearing. Dapat tuan. Okay, kalau kau tengok tadi yang dekat kau punya navigation tadi, kalau kau hanya bearing 65, 65 lah, nampak lah. Okay dah? Okay dah. Betul. Okay. Sekarang ni kau punya pembaris navigation kau, pembaris map tool kau ada belah atas ke belah bawah? Okay, belah bawah eh. Sekarang ni kau alihkan pembaris kau, letak kosong tu dekat titik hijau tu. Oh, okey. So kau akan nampak dekat satu garisan. Kau buat macam pembaris, kau nak garis. So direct lurus dekat garisan pembaris tu, kau boleh nampak rumah yang kita cari tu, dia mesti akan kena dekat atas pembaris tu. Ya. So kau boleh nampak tak rumah tu? Ah, nampak. So kalau aku tak nampak, aku akan tandakan ni. Ni kawasan yang kita tengok. Nampak tak titik jauh tu? Nampak tu. Amboi, hebat sangat Abu Jah ni. Kau dah belajar kan? Aku lempang kau. Okay. So dari sini, dari titik ni ke titik yang hijau tu tadi, kau dah boleh kira dengan pembaris yang kau pakai ni, jarak dia berapa? Distance dia 600 meter. Ah, 600 meter. Ya, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jarak dia 600 meter. Yang Abu Jah buat tadi, yang nak kau nak garis tu,
Okey, kau masa sekolah pernah guna pembaris kan? Yeah. Okey, cara dia kau tekan control, hold control, lepas tu hold button mouse kiri kau, kau kena garis macam kau garis pensel guna pembaris. Kau kena asap pembaris tu. Asap pembaris tu walaupun mula-mula turutan dia tak cantik, even kau nak ke kiri pun dia tak akan bagi. Ke bawah, ke atas dia tak akan bagi, ke bawah dia akan bagi. Tapi kau jangan lepas ke bawah. Kalau ke bawah nanti garis tu akan putus-putus jadi macam yang warna hitam. Tak punya garis warna hitam. So, yang garis warna hitam tu dia jadi macam tu sebab apa? Sebab kau terlepas. Kau asap ke belah bawah. Kau kena asap ke atas. Asap pembaris tu. Atas. Oh, sudah ha. Macam pembaris ada macam color lah. Lepas tu kalau kau nak delete kau punya garisan ni, cursor boss kau ni kau lalu dekat garisan kau tu sampai nampak nama kau keluar. So, bila kau nampak nama kau keluar, kau tekan button delete. Oh. Dia akan hilang. Ikut garisan kau buat tu sampai keluar nama kau, kau delete, 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 delete. Dia akan hilang. Okay. So kalau dah faham, aku akan bagi kau ujian. Aku suruh kau kenal satu tempat dan aku nak kau bagi aku jarak tempat tu kat mana. Kau tandakan dekat map dekat mana. Okay, Fad sini kah? Kau duduk bucu ni. Okay. Kau nampak tak rumah tu? Aku nak rumah tu. Rumah tu. Rumah. Rumah tu ada tiga, ada ada tiga, ada satu rumah, ada dua garas. Satu garas, satu store lah. Tak aku. So nak rumah yang bumbung merah. Merah. Ya. Yeah. So dia ada pagar, dia ada garas satu, dia ada store satu. Ha, kau cari. Okay. Daripada lokasi kau sini ke sana. Okey, aman sini. Okey, 103. Oh, macam mana Fad? Dapat Fad? Kejap-kejap, aku salah tanda ni. Oh, kau rumah kau kat situ. Kau punya bearing. Satu. Rumah. Okey, aku dah tanda. Tu lah. Apa gasa merah ni? Alafat kan? Ha. Baris ni kau punya tu sampai punya rumah tu kat 1.2 tu betul lah. Okay, kau punya garisan merah tu sampai ke sana dah. Oh. Aku nak tarik betul. Aku nak tarik line ni biar tengok aku kena ke mana. Okey. Okey, semua dah lepas eh? Sudah. Okey, sekarang aku nak tukar. Ni kau tengok dah map kan? Aku tukar pula. Okey. Zam eh, sini tempat kau. Okey, Fad, aku nak kau cek benda ni. Mana? Tengok dalam map. Satu bulat hijau. Okey. Abu dah sini. User joined your channel. User entered your channel. Bearing 91. Bearing 91. User in your channel timed out. Dan apa tadi kau cakap apa? Bangunan apa? Tu bangunan merah ni. User entered your channel. Panjang.
bearing 90. Ha. Ya betul. Ha ni. Okey, apa lagi tak faham? Satu benda. Apa dia? Pasal global ke group ke kadang okay. Jadi kelabu apa kabur kan. Okey. Tahu tak nak cuba nak pergi ke global group apa semua? Tahu. Eh sebelah button M tu ada macam panggil apa titik eh? Koma content. Dengan titik tu. Koma dengan titik. Okey, kau tekan tu koma dengan titik tu dia akan tukar. Oh. Sebelah bawah kiri tu dia akan tunjuk. Dia tukar. So, benda ni kalau tekan map samalah. Bila kau set semua titik ni pada global, pada global lah yang kan akan terang. Okey, tujuan dia okey, kalau group channel contohlah kita satu team lah Calabera. Betul. Kalau kita satu team Calabera, aku set semua pergerakan Calabera gunakan group channel. Hanya team-team dalam Calabera yang nampak. Bit-bit dah kena nampak. TV pun takkan nampak. Okay, dapat. Dapat. Kalau set channel, betul kalau kita main PvP lah. Kita main PvP set channel. So satu side yang nampak, satu side lagi tak nampak. Oh, okay. Eh, kalau global, semua lah nampak. Kalau ada enemy player pun dia nampak lah. Kalau ada enemy player pun lah, dia boleh nampak lah. Global enemy naik rumah. Oman channel? Oh. Oman channel aku tak pasti. Oman channel macam mana buat lah? Oman channel tak silap untuk bukan tu kereta je ke? Haa, tak silap kereta. Oman channel kereta. Tu vehicle ke? Vehicle. Oman channel. Jadi kat dalam pendekar tu untuk bagi tahu Oman lah tu lah. Tak pasti. Tu nanti aku dah bercek balik lah dengan ni. Tu fungsi dia lah. Contoh macam aku kan. Sebab kita tak nak semakkan map, contoh untuk Calabera saja kan. Aku buat okay, laluan untuk Calabera ke so red team stay sini, blue team stay sini. So aku tak nak semakkan map tu. So aku buat dekat group channel lah. So Pertiwi dengan satu lagi pasukan tak nampak lah aku tanda apa kat map. Tapi team aku nampak lah. Okay, dapat? Dapat. Okay, aku nak tanya, korang tahu tak penggunaan micro dagger? Ni lah sah pembelajaran untuk map tu. Tak banyak tahu lah. Dagger so, macam yang tu lah tepi enter tu. Dia tahu guna macam GPS je lah. Kau tahu macam GPS eh? Haa. Eh je lah itu. Map tool. Map tool ni nak tekan dia ke tekan button home? Dia akan keluar satu paparan belah bawah kanan. Siapa yang tahu guna benda ni? Tak. Oh bujang, kau boleh jangan siapa map tool lah. Tak ada siapa belajar ikut YouTube lah. Oh. Kena YouTube ni. Okey. Sebenarnya apa yang aku ajar tadi semua ada dekat map tool. So, apa yang jadi soalan dia semua kalau dia pandai guna map tool ni dia lagi senang dan lagi mudah. Okay. Untuk guna map tu kau kena tekan button home lagi. So map tu ni akan duduk depan screen kau. Okay, nampak eh? Okay, sekarang ni aku nak ajar kau cara guna map tu ni lah. Okay, first kali aku nak kau tekan dekat map tu ni. Kat belah bawah dia ada 3 logo saja. Logo belah kanan sekali gambar map kan. Kau tekan map. Nampak? Okay, sekarang ni aku nak buat satu tanda. Tali papa satu. Okay. So, korang buka map tool tadi. Dekat map tu kan? I'll zoom out. Kau akan nampak satu, aku tanda Tali papa satu. Nampak tak? Nampak. CP1 warna hijau. Bulat pangkah. Okay, siapa tak nampak CP1? Kau nampak eh? Kau nampak tu. Okay, kau pergi dekat CP1 tu. Kau zoom dia kat CP1 tu. Zoom sampai habis. Dah.
Dah. Kau tekan klik dua kali, automatik dia akan keluar digit nombor. Okey, dia akan bagi koordinat Charlie Papa 1. Charlie Papa 1 berada di koordinat 054158. Betul? Betul. So just kau tekan dekat sebelah pada koordinat tu, kau tulis Charlie Papa 1, CP 1. Dah, dah type CP 1. Dah. Tekan button okey. Okey, bila kau tekan okey, dia beritahu jarak berapa Charlie Papa 1 tu. Oh, 9.56 km. Okay. Ada kata Charlie Papa 1 ni tempat yang kita nak tuju. Kau tekan button set WP, set waypoint. Okay, so dah akan tinggal kau pada bentuk kompas. Okay, kau tekan home. Okay, sekarang ni kalau kau dah tekan home, map tu ni dah duduk belah bawah kanan, betul? User disconnected from your channel. Okay, dekat map tu ni kau ada nampak nombor warna biru tu adalah kau punya arah yang kau tengah tengok. Nombor yang warna merah tu adalah checkpoint tempat kau nak pergi tu. So kalau kau satukan line biru dengan line merah, itulah hala tuju kau, arah yang kau perlu pergi. Okay. So dari situ dah bawa tak sesat. So dekat situ kau ada nampak dekat bawah tu dia punya dia koordinat dia. Ada tu dia punya jarak dia apa semua. Oh, jarak dia berubah boleh juga eh. Ha, memanglah. Lagi dekat dia akan bergerak. Oh, kita punya okay. Speed berlari dia juga. 10 km 20 km sejam. Tadi Macro Dagger kau Fat. Kan bawah tu ada 3 logo. Aha. Logo yang pertama sikit belah kiri sini. Belah kiri sekali. Okey. So dekat atas tu dia ada tulis lah 045666E 15413 itu. Kau punya 10 digit lokasi kau kat mana. So elevation ni semua bila kau bergerak, ada bawah tu ada bearing yang tunjukkan kau tengah tengok dekat mana. Itu lokasi kau. Yang belah bawah tu kau ada nampak bulat pangkah tu, lokasi yang kau tanda tadi. Nampak tak bulat pangkah? Nampak. So bearing tu, okay, bila kau gerakkan, okay, kalau dekat bulat pangkah ni kita tanda dia berada dekat 065.2. Kalau aku punya 065.2, kau tak tahu apa. Okay, so kau gerakkan bearing tu ke situ, so akan dia akan tunjuk ke situ lah. Terus dia siap beritahu jarak tempat tu, range ada berapa, elevation apa semua ada lah. Alright. Dahsyat. Mana? Atut lah bos. Kerja, orang total. Okay, dapat eh? Dapat. So, bila kau dah sebenarnya, okay, bila kita sebab kita ada briefing kan? Briefing semua, okay, hari ni kita akan bergerak ke Charlie Papa 1, Charlie Papa 2. Okay, jaga aku set ke tempat lain pula sekejap eh. Okay, Charlie Papa 2. So, ke Charlie Papa 3. Okay, dalam ni aku dah set semua tu. Okay, kau tekan balik kau punya ni, Macro Dagger kau buka balik. Kau pergi kat map. Okay, kau zoom out sikit. Kau cari Charlie Papa 2. Kau tekan kat Charlie Papa 2 ni. Kau set dia, Charlie Papa 2. Lepas tu tekan OK. Lepas tu tekan lagi map. Dekat dia, bawah tu. Kau cari Charlie Papa 3. Kau tekan lagi, Charlie Papa 3. Charlie Papa 3. Okay, so bila kau dah set ni, so automatic kau dah ada 3 tempat yang kau nak tuju. Tempat set waypoint dah ada 3, betul yang kau dah save kan? Betul. Siapa yang lost, siapa yang tak dapat? Okay. Dapat. So kat situ dia ada beritahu 900 meter, 1.4 km, 2.2 km, betul? User entered your channel. Betul. Okay, contoh kita dah pergi Charlie Papa 1, kita set Charlie Papa 1. Okay, kita bergerak. Okay, contoh kita dah sampai ke Charlie Papa 1 lah. So kau tekan gambar bateri belah atas kanan tu. User in your channel timed out. Waypoint. Kau pergi pula Charlie Papa 2, kau set waypoint. Dapat. Kalau kau dah sampai ke Charlie Papa 2, kau tekan gambar bateri tu balik, kau set waypoint, kau ke Charlie Papa 3. Eh,
contact waypoint. So dari situ kau dah tahu kau bergerak, bergerak, bergerak. Dari situ kau boleh cerita darat berapa apa semua dan sampai ya dapat eh? Dapat tuan. Eh, so ada apa-apa nak tanya? Laser tu macam ni pula. Laser apa? Laser yang target tu. Laser target ke? Laser designator. Ni, ya, user ni, disconnected scope, from your channel. Yang connect tu. Ada cooler eh? I know ni, masuk kau connect macam mana? Kan kalau kita ada binocular yang boleh target guna laser tu kan. Eh. Tu macam ni nak connect ke? Ke memang dah ada sedap ni lah? Tak, bila kau ada bino yang laser tu, selalunya gagak akan minta bagi laser. Kau bila kau laser target tu, gagak dia akan nampak. So dia akan, benda tu dia link dengan dia punya ni apa kan eh? Dengan jet dah, dia akan link, so nanti dia akan tembak peluru tu akan direct ke laser yang kau pergi tu. Sebab tu bila kau minta kau support daripada jalak, bila jalak cakap ni ada banyak sangat laser, so that mean ada orang lain juga duk main pong tu, duk main laser. So anda kata bila banyak laser, peluru tu dia akan pergi mana laser yang dekat, so dia akan pergi target yang salah. Itu jadi masalahnya. Sebab tu bila ada yang minta, bila jalak cakap minta tutup laser, tutup laser, semua kena tutup laser. Tinggal orang yang tengah laser target tu ya, dia ni, dia laser. Kalau tidak nanti guru tu akan dia check laser yang terdekat. So dia akan pergi target yang mana laser tu tuju. Ya, ada satu soalan. Apa dia? Tutup micro dagger ni. Tekan control home. Okey. Home. Ikut. Ya dah, ada apa pergi nak tanya? Ya ada. Okay, so selesai kita punya tuition hari ni, satu kepala 100 eh. So nanti jangan lupa bayar eh. Alah bosku, free je. Logout terus, logout. Aku dah mengajar, aku ingat eh nama Fat Zam. ID dia dapat separuh eh. So boleh dimaafkan. Man dengan aku je. So 4 orang ni aku dah ngajar. Lepas ni 4 orang ya? Ada budak baru kau mengajar balik eh. Boleh. Tak ada masalah. Salah ajar balik. Sebab bila kau mengajar orang, kau akan lagi cepat ingat. Aku okay, mapping ni aku terus terang kerja kau. Aku belajar dengan Kurnia. Kurnia mana? Kurnia yang ajar aku mapping. So Kurnia kerja dia apa, jabatan apa dia? Pemetaan. So Muhammad tu kerja jabatan pemetaan. So ini memang bidang dia, so dia mengajar. So aku belajar dengan dia. Function kan microdragger ni? Aku nak cari satu lah betul-betul ni. Ada tak? Ada, tapi tak tahu harga dia berapa. Itu kan? Eh, letak atas motor. Oh, style lah. Itu saja. Okay, ada apa-apa yang tanya pasal pembelajaran mapping? Ada bosku. Dah pro, dah power eh. Boleh. Kalau ada rakan-rakan minta tolong ajar, korang boleh ajar lah. Kadang-kadang ada yang benda kau lupa, just kau mengajar balik. Okay, nak kain. Lebih ingat lah. Boleh. Okay, itu sajalah. So, boleh bersurai lah. Aku pun nak berambus. Aku pun mau tidur lah. Bye, assalamualaikum. Terima kasih tuan yang track. Sampai dah berada. Kau dah keluar. Di masa aku keluar tu, aku tak ada masuk ke dalam. Microphone muted. User left your channel.